Okey, Fazil, saya nak tanya. Kalau kita bercakap tentang kegemilangan tamadun Islam, apakah antara mercu tanda yang Fazil terfikir? Kegemilangan Islam Alhamra, kat Spanyol sebagai contohnya. Lagi? Saya teringat ni, teknologi. Okey, teknologi. Meriam. Jadi dirikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu dia. So, begitu banyak sekali. Banyak sekali sebenarnya ketamadun Islam yang begitu hebat dan besar sebenarnya. Dan Fazil, satu mercu tanda dekat negara kita pun ada. Kalau dekat Putrajaya tu, kalau kita tengok arkitekturnya. Subhanallah. Dan insyaAllah untuk dekad era milenium ini, kita pula nak berada di barisan hadapan supaya nanti generasi yang akan datang kan kata Putrajaya. Dan bukan saja Alhamra. Betul. Dan sebenarnya satu proses yang menarik insyaAllah akan berlaku, iaitu Putrajaya International Islamic Arts and Culture Festival 2016. Dan kita akan bersama dengan Yang Mulia Tengku Aina, yang Tengku Mahkota Tengku Ismail Shah, Pengarah Komunikasi Korporat Jabatan Perkhidmatan Korporat Perdanaan Putrajaya, yang telah berada di studio. Assalamualaikum Tengku, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, sihat. Ini dah masuk tahun ke-4 tak silap saya. Ya, ini tahun ke-4. Masya-Allah. Sekejap saja kan rasanya. Saya ingat sama masa yang dulu, masa dengan bersama hijrah apa, masa saya ingat masa awal-awal dulu pun sangat sangat meriah dan sangat best, dan pelbagai perkongsian ilmu dan juga bahan-bahan pameran yang sangat menarik yang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Ya, memang betul. Masa tu kita, tema kita From Andalusia to Putrajaya. Memang bermakna lah tema tu kan. Daripada kota Andalusia dahulunya yang gemilang, kita hendaklah Putrajaya juga menjadi gemilang seperti satu masa dahulu lah Andalusia. Okey, berbalik pada untuk sambutan tahun ini. Pastinya banyak yang berbeza ataupun ada banyak yang interesting. Jadi boleh Tengku kongsikan pada kami. Seperti mana Farah tahulah ya, tiap-tiap tahun kita ada tema yang berlainan. Pada tahun ini tema kita adalah Glorious Textiles of the Islamic World, keagungan tekstil dunia Islam. Dan tahun ini kelainannya, kita Piyakuf ni telah menjadi lebih besar setiap tahun. Kita grow. Dan tahun ini kita akan berada di Putrajaya International Convention Center, PICC. PICC di Prinsip 5, dan kita juga mengambil keseluruhan bangunan kerana demandnya kan untuk mengadakan festival ini lebih meningkat dari setahun ke setahun. Negara yang terlibat tahun ini berapa banyak negara? Negara yang terlibat setiap tahun memang kita hadkan. Sebab pavilion antarabangsa kita ada 10 sahaja. Walau bagaimanapun, pelibatan memang kita ada buat masa ni daripada negara luar. Kita ada Uzbekistan, Oman, Kuwait, Indonesia, Brunei, dan juga daripada ada persembahan-persembahan daripada negara luar, dan juga pameran yang dipinjamkan oleh pihak OIC Irsika daripada Turki. Jadi itu yang luar negara, tetapi dalam negara pun kita adalah beberapa negeri yang tidak putus-putus memberi sokongan kepada Piyakuf. Jadi memang dah penuh lah pavilion-pavilion antarabangsa kita. Dan sebenarnya ini memang kita di Piyakuf diadakan di kawasan luar kan, tetapi kali ini memang dalam satu the whole building PICC. PICC tu. Dan Piyakuf kita akan adakan pada 1 Disember hingga 11 Disember. Dan memang eloklah diadakan di PICC kerana keselesaan kepada pengunjung dan juga kepada peniaga-peniaga. Ya, lebih sejuk. Semua aircon. Facility semua bagus. Pandai saja. Parking Parking banyak, 1,000 lebih parking. Dan memang kita menghargailah sokongan orang awam dan peniaga-peniaga dan juga peserta-peserta. Jadi kita memberikan keselesaan dan juga PICC ini berprestige untuk menaikkan lagi nama Piyakuf. Sebenarnya kan para penonton ini sekolah nak tahu apa yang lebih pergi dengan family dia, apa yang lebih buat dengan anak-anak mereka ataupun dengan isteri, dengan ibu ayah. Jadi apa program yang bakal disajikan? Pada tahun ini kita akan akan mengadakan 2 pameran. Pameran yang utama adalah yang bertema Glorious Textiles of the Islamic World. Itu pameran yang akan ditunjukkan tekstil-tekstil dan teknik-teknik dan juga kostum daripada negara-negara terpilih ataupun contoh-contoh tekstil terpilih dalam dan luar negara.
Itu adalah pameran utama. Teguh, mungkin saya boleh mencelah sedikit. Kenapa kali ini memang terfokus kepada textile? Apa, apa kelebihan, apa kehebatan yang memang kita perlu tahu mengenai dengan textile pada zaman Islam ni? Okey, kita pada tahun-tahun lepas kita dah memang ada Silk Road, Spice Road, yeah, Wonders of Islamic Art. Jadi sekarang ni kita menjurus kepada benda yang in-depth lagi ya. Textile ni pada zaman Islam memang diperdagangkan. Ya, diperdagangkan dan juga dengan perdagangan ini juga tersebarnya Islam. Dan yang baiknya tekstil ini datangnya daripada seluruh pusuk dunia, tidak kira daripada China untuk dia punya silk ya, sutera, di mana juga diambil oleh orang-orang Islam ya, untuk dimajukan lebih lagi ya. Dan kalau kita lihat kemajuan tekstil ni bukan hanya dari segi cantik, tetapi adalah dari segi teknik dia, progresifnya teknik, dan juga daripada zaman dulu ya, dan sekarang dengan tekstil tu juga adalah finishing, bukan saja pakaian. Kalau mengikut pakaian dengan kedatangan Islam, daripada pakaian yang mungkin jarang, sekarang ni tidak jarang. Jadi itulah teknologi tekstil-tekstil ya yang ada, dan juga dari segi finishing dia adalah dari segi permaidani, dari segi kalau kita nak tahu kiswah, kiswah pun adalah tekstil juga, dan juga dari segi kemah zaman-zaman dulu, kemah-kemah maknanya dari segi tempat duduk orang-orang itu. Itu dari segi teknologi yang menyebabkan tekstil ni bukan saja kita tengok macam kain sampin saja. Dia lebih luas daripada itu. Ada nilai-nilai tertentu yang sebenarnya kita... Nilai-nilai estetik, nilai-nilai keagamaan dan juga teknologi-teknologi. Exciting. Dan exciting, kalau hasil tangan zaman era Islam memang cantik. Dia sangat delicate. Okey, seterusnya, saya tahu PICC ni memang jauh. Kan, agaklah jauh sangat. Dalam Putrajaya dekat saja. Ada transport shuttle ke apa? Ada. Untuk pengunjung-pengunjung, kita akan sediakan shuttle daripada Putrajaya Central dan juga dari tapak-tapak parkir ya, di sekitar Putrajaya. Supaya orang ramai yang mana tidak berkemampuan untuk naik sendiri dengan kenderaan ke PICC boleh meninggalkan kereta mereka di tapak-tapak parkir ini dan mengambil shuttle. Semudahlah memang ada kawasan yang disediakan, ada shuttle yang diberikan. Dan juga kita bekerjasamalah juga dengan ERL, memang senang daripada KL Central untuk datang ya, ke Putrajaya Central melalui ERL dan juga mengambil shuttle kami. Dari situ juga? Ya, dari situ. Sangat senanglah. Jadi permudahkan lah, insyaAllah. Masih tak ada isu lah, jauh ke dekat, tak ada isu. Tak. Semua disediakan. Sebenarnya journey itu sendiri dah menyeronokkan untuk family, betul, untuk anak-anak kan? Okay. Dan sasaran diletakkan bagi PIAKUF kali ini? Sasaran kita, setiap tahun kita meningkatlah sasaran pengunjung kita. Tahun lepas kita dapat 380,000 orang. Alhamdulillah. Tahun ini kita menetapkan sasaran 500,000 pengunjung. Kita bekerja keraslah untuk mempromosikan dan untuk mendapatkanlah pengunjung-pengunjung ni. Dan saya rasa dengan sasaran kita ni, itulah yang peniaga-peniaga yang mana berminat untuk masuk dalam PIAKUF, insyaAllah akan mendapat pulangan. Masih ada ruang dan peluang untuk kalau peniaga nak bersama, masih ada ruang? Ada. Sebab kita baru wawarkan pada satu hari bulan, Oktober. Alhamdulillah kita menyediakan 200 booth ya. Dan booth ni kita buka aja telah ada orang dah ambil ya, dalam 50. So ada lagi lah. Dan booth-booth ini kita ada pelbagai kategori. Ada 4 kategori, daripada RM1,000 sehingga RM8,000. Jadi yang RM1,000 ni adalah best space, 3 meter kali 3 meter, dan kita bagi meja dan kerusi. Jadi untuk orang ataupun syarikat-syarikat yang baru bermula ataupun tidak berkemampuan lagi ya. Dan seterusnya yang RM4,500 sehingga RM5,000 ni adalah
bagi mereka yang hendak booth yang ada skim. Skim, shell skim. Okey, ada yang rangka. Rangka dia. Dan perbezaan harga tu adalah kerana lokasi. Okay. Lokasi yang lebih baik. Baik, mahal lagi lah ya. Lebih strategik. Itu pun 3 meter by 3 meter dan seterusnya yang 8,000 ringgit adalah untuk best space. Tetapi keluasannya 6 meter kali 6 meter dan syarikat bolehlah membuat pavilion mereka sendiri. Kita tak bagi apa-apa. Tapi lokasinya adalah yang paling strategik. Okey, apakah kelainan tahun ini? Kelainan tahun ini dari segi keselesaan peniaga. Dulu di bawah kemah-kemah kat luar. Sekarang ni kita di dalam PICC, di dalam hall. Dalam convention hall tu sendiri. Dewan. Dengan keselesaannya, kita memberi pentas juga ya kepada di hall tersebut untuk peniaga-peniaga boleh membuat produk promo. Semasa mereka berniaga lah ya. Jadi perniagaan daripada 1 hingga 4 Disember, 4 hari. Okay. Dan keistimewaan dia, kita akan memberi fasiliti lah sekiranya keperluan-keperluan yang peniaga perlukan, kita boleh menyediakannya. Sebenarnya satu peluang keemasan untuk para penonton dan juga peniaga. Dan mungkin pesanan daripada Yang Mulia Tengku sendiri kepada penonton sekalian untuk ialah memeriahkan dan insyaAllah mencapai bukan saja 500,000 bahkan lebih daripada 500,000 pengunjung insyaAllah. Mungkin saya nak menyeru kepada peniaga-peniaga. Boleh. Kita dari segi peniagaan, kita welcome lah produk dan juga perkhidmatan. Dari segi produk, kita menjemputlah kraftangan-kraftangan yang berkesenian Islam lah, macam kaligrafi, busana Muslim, produk kesihatan, ya, dan perkhidmatan juga kita ada agensi-agensi pelancongan Islam ya, yang Islam melancong secara Islam, perkhidmatan pembankan dan lain-lain lah, ya. Jadi betul-betul wholesome. Semua di bawah satu bumbung. Jadi macam pendidikan, ada taska, tadika, sekolah-sekolah Islam yang ingin mengambil booth ni pun kita menyeru. Sebab ini semuanya berkaitan kesenian Islam dan kebudayaan Islam. Ya, dan produk-produk Islam. Jadi selain daripada pengunjung yang akan dapat melihat pelbagai pameran dan aktiviti serta forum-forum, kita juga inilah boleh tengok jualan-jualan. Termasuk kita juga ada handmade market. Maksudnya sepanjang-panjang itu semua handmade? Ada yang handmade market. Yang unik ya, handmade market ini kerjasama kita dengan Persatuan Seni Jahit Kebangsaan, di mana peserta-pesertanya adalah Muslim and non-Muslim. Bermaksud Piakuf bukanlah eksklusif kepada Muslim saja. Kita welcome non-Muslim. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Aina, Yang Teramat Mulia Tengku Ismail Shah, Pengarah Komunikasi Korporat Jabatan Perkhidmatan Korporat Perbadanan Putrajaya. Yang Mulia Tengku, nanti kita bincang macam nak masuk booth juga. Boleh. InsyaAllah. Okay. Cepat lagi. Bijak sana, bijak sini. Okey. Kita nak berehat seketika. Dan selepas ini ada lagi perkongsian menarik yang akan kami sajikan untuk ibu-ibu suri rumah. Selepas ini.